aku datang sini nggak bilang-bilang sih sama. Khawatir sama Aa. Dan di sini terlihatnya Raisa yang datang ke rumahnya Mike. Tentu saja Mike kaget banget ya karena Raisa tuh nggak ngabarin. Ih. Apa tuh? Obat herbal. Kemudian Raisa pun memberikan obat herbal kepada Mike. Tentu saja Mike pun langsung shock. Pahit, pasti pahit nanti. Pilih. Dan terlihatnya di sini semua orang memperhatikan Mike dan juga Raisa. Terlihat Mike yang ketakutan melihat obat herbal itu. Mau ke rumah sakit atau minum ini? Jangan bikin malu Oma. Kemudian Raisa pun memberikan pilihan mau minum obat herbal itu atau mau ke rumah sakit. Ayo diminum. Iya nih, jangan-jangan sengaja, Mam. Kemudian Oma pun berusaha untuk menyupport Mike biar mau minum obat itu. Di sini malah Bang Jody rada-rada nyindir-nyindir. Supaya dia apa dijengukin terus, biar dirawat terus sama Raisa. Ya, pokoknya Mike tuh diejek-ejek gitu ya, dipojok-pojokin biar dia tuh mau minum obat herbal itu. Dan karena terus digituin sama Oma, sama yang lainnya juga, akhirnya Mike pun mau meminum obat herbal itu. Tetapi kalian bisa lihat ya, di sini Mike tuh kepahitan sampai-sampai dia tuh jambak-jambak rambut Raisa. Gimana persiapan kamu untuk duel besok sama Rio? Kemudian di tempat yang berbeda terlihat Rio yang sedang semangat berlatih. Sementara itu terlihat para wartawan menghampiri Mike. Bismillah aja ya. Mike itu aslinya terlihat seperti banci. Dia suka memanfaatkan ketenarannya. Kemudian terlihat Mike yang dihampiri para wartawan dan wartawan bertanya apa persiapannya Mike. Mike hanya menjawab bismillah aja. Untuk bisa meraih cewek-cewek. Semoga. Sementara itu terlihat ya Ria memperlihatkan video Rio. Tentu saja Raisa pun jadi kesal. Kemudian terlihat juga Raisa dan juga sang ibu yang menjenguk mamanya Mike. Semoga cepat sembuh ya Bu. Makasih ya Bu. Dan kalian bisa lihat ya, di sini Bu Rika itu bersembunyi di balik selimut sehingga Bu Yuni nggak bisa melihat wajah Bu Rika. Bu, maaf sih nggak bisa ketemu juga Bu. Dan tentu saja terlihatnya Raisa pun keheranan melihat Bu Rika yang seperti itu. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan, pastinya Bu Rika tuh deg-degan banget ya, khawatir banget kalau dirinya sampai ketahuan. Simak kelanjutan My Heart hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.